Indonesia ini surganya bambu. Tapi sayang seribu kali sayang, yang paham cinta termasuk yang pemanfaatan bambu hanya sedikit. Karena itu sekali lagi bahwa Indonesia ini surganya bambu. Indonesia negara budaya bambu. Bambu memiliki manfaat yang beragam, mulai dari sektor fashion, kesenian musik, kriya, hingga berperan dalam sektor lingkungan. Di episode kali ini, Pesona Indonesia Cerita Bambu, saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan juga mengetahui bagaimana konservasi bambu di Yayasan Bambu Indonesia Bogor. Seperti apa? Ikuti terus di episode Cerita Bambu Pesona Indonesia. Bambu dari mulai tanaman, membuat bibit sampai kepada pemanfaatannya bambu. Karena itu di tempat ini mula-mula didirikan Yayasan Bambu Indonesia, itu tanamannya. Setelah Yayasan Bambu Indonesia didirikan juga Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, itu orang para pengrajinnya. Setelah itu ada Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu Indonesia, itu santrinya. Ada yang ketiga Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu Indonesia. Tapi ada yang keempat kegiatannya itu para sukarelawan yang mau membuat bibit dan menanam di seluruh Indonesia. Itu sukarelawan. Ada juga yang kelima mitra binaan. Mitra binaan itu yang dididik di sini membuat bilik, dinding bilik, membuat kursi, menanam bambu di kampungnya. Setelah itu hasilnya dikirim ke sini untuk di market, di pasar. Kalau Yayasan Bambu Indonesia itu koleksi daripada museum bambunya yang ada di sini. Indonesia ini surganya bambu. Dan bambu itu pasti dari Indonesia. Karena apa? Dalam bahasa Inggrisnya bambu is bamboo. Itu. Jim Reed ada bamboo, bamboo. Sudah melakukan di tahun 50-an, 40-an, bamboo itu dari Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya bambu adalah bambu. Karena itu bambu, bambu itu berarti dari Indonesia. Dalam bahasa Latinnya bambu, bambusa adalah bambu. Kenapa tidak dalam bahasa Jepang, take misalnya. Tapi dalam bahasa Indonesia. Karena itu berarti bambu itu berasal dari Indonesia. Jadi surganya bambu di dunia ini adalah Indonesia. Salah satu bukti. Indonesia ini disebut Nusantara. Disebut juga serumpun Melayu. Kalau serumpun pasti bambu. Tidak sebatang Melayu. Tidak serumpun itu sudah bisa dipastikan itu bambu. Tradisional mungkin 10 tahunan ya, tapi itu pun ada standar, bambunya kita olah, bambunya diawet, nebangnya betul, ada jam tebang, ada hari tebang, ada bulan tebang, ada mangsa tebang, ada tanda-tanda tebang. Jangan ditebang bambu itu lagi keluar bung, pasti bambunya tidak bagus. Walaupun diawet pakai sarpeko, diawet pakai borak, diawet pakai borik, diawet pakai kapur, minyak tanah, apa saja, lentrek, nggak bakal bisa kalau ditebangnya lagi keluar bung. Nah ini jarang diketahui orang yang kayak gini-gini itu. Ya. Kita belajar dari orang tua kita zaman dulu. Ada jam tebang, jangan ditebang pagi hari. Pagi hari daunnya masih segar, kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, kadar gulanya tinggi, mudah dimakan bubuk. Tuh. Jangan ditebang hari Selasa dan hari Sabtu, kayak mistik asli. Kelopak ini turun, lepas kalau tiap hari Selasa. Dan karena naiknya bambu, krek beberapa senti, ruasnya itu pada hari Selasa, kayak kehamilan. 7 bulan tua, 8 bulan muda lagi, 9 bulan tua, 10 bulan muda lagi. Ini pun sama. Hari Selasa dia muda kembali ruasnya. Kalau ditebangnya hari Selasa, justru yang dimakan hama ruasnya. Bagian yang terkuatnya dimakan hama. Tuh, jangan ditebang bulan apa? Mangsa tebang. Mangsa tebang tuh lagi bulan purnama, ditebang.
darah kita juga mengambang kalau dibekam. Ini juga kadar airnya tinggi. Air di permukaan laut naik, air di permukaan tanah naik. Diisap sama bambu, ditebang bambunya ya kadarnya tinggi. Ada tanda-tanda tebang. Ini sekarang bukan musim tebang. Ada burung yang bunyinya dut, 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 dut. Hutan bambu lembab. Nah, artinya jangan ditebang. Ada kalau burung curuk, 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 hutan bambu sedang kering. Itu boleh ditebang. Kata para orang tua kita, tanamlah satu tanaman yang paling banyak manfaatnya di dunia ini. Mulailah dengan profesi yang paling banyak manfaatnya. Hampir seluruh bagian daripada kehidupan, ekonomi, wisata, ada hubungannya bambu. Bambu berhubungan dengan arsitektur, ini rumah. Bambu berhubungan dengan mebel, ini mebel. Bambu berhubungan dengan musik, ada. Bambu berhubungan dengan kesehatan, ini misalnya. Ini alat panarat untuk terapi, berhubungan dengan kesehatan. Bambu berhubungan dengan musik, ini. Jadi hampir semua yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, bambu terlibat. Seni terlibat, keindahan terlibat. Arsitektur rumah terlibat, mebel terlibat, fashion pakaian terlibat. Kuliner terlibat, obat-obatan terlibat, olahraga semua ekonomi kreatif ada di dalam bambu. Itulah makanya bambu menjadi tanaman yang paling serbaguna. Ya, tidak ada satu batang ranting pun yang jatuh, semuanya karena irodahnya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, tuh berjatuhan, karena iradah gerakan Allah. Saya pun mungkin begitu. Saya hidup dari kecil, tidur dari kecil di rumah bambu. Hidup di hutan bambu. Jadi udah terbidik di dalam bambu. Saya itu lagi kecil katanya, dibawa jalan-jalan ke Bandung, ke paman saya, komisaris polisi, lagi kecilnya. Nangis, pengen pulang. Karena apa? Pengennya saya tidurnya di rumah yang ada biliknya, ada pelupu. Tuh. Baru bisa nyaman, karena saya biasa naruh pisau rawut itu disimpan di dinding bilik-bilik tuh, anyaman yang terbuat dari bambu tuh. Duduk di pelupuh, nyaman, karena ada udara dari bawah. Dan bambu itu membawa penenangan. Ada salah satu terapi, bambu itu menjadi tenang. Hasil penelitian Yayasan Okigawa di Jepang. Apa saja yang terbuat dari bambu, musik yang terbuat dari bambu akan menjadikan penenangan terhadap diri kita. Hutan bambu itu menjadi tenang. Karena apa? Ada ruas yang di dalamnya kosong. Ruas kosong ini memiliki energi resonansi suara menenangkan. Tubuh kita juga sama kalau ditutup. Berdegungnya sama dengan rumput bambu. Karena itu menjadi tenang kepada kita. Maka orang Sunda, musik-musik yang terbuat dari bambu ujungnya eng. Calung, suling, saluang, angklung. Ditanamlah di sini atas inisiatif sebagai konservasi. Ujung sana sampai ke ujung Kali Beradu ditanamlah. Untuk spesiesnya tidak hilang. Ini sebetulnya saya hati-hati, ini museum. Dan dari tanaman ini sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Dan dari tempat ini sudah mengajarkan lebih daripada 3.000 pengrajin yang ahli dalam bambu ke seluruh Indonesia. Danau Manggar atau Waduk Manggar, waktu itu kering airnya. Ditanamlah bambu sama kita, jadilah sekalinya tempat rekreasi. Kita ke Aceh, hampir ke seluruh Indonesia, dari bibit dari sini. Karena itu saya alhamdulillah dikasih penghargaan dari presiden, udah zamannya Pak Jokowi 2014-2015. Saya sebagai penerima Kalpataru di bidang bambu. Karena
sudah mentelurkan jenis-jenis bambu ke seluruh Indonesia dan mendidik para pengrajin bambu ke seluruh Indonesia dikirimkan. Di sini Yayasan Bambu adalah memuseumkan tanaman bambu, bahkan memang harus dimuseumkan. Sebab terancam punah. Anak cucu kita ini banyak yang kita selamat. Di belakang saya itu ada bambu namanya gombong kuning, hampir punah. Ditemukan di kaki gunung gede. Setelah itu oleh seseorang namanya Pak Gani. Saya bilang amankan, ditanam di Lembang 1 hektar. Bawa dibawa lagi ke sini. Tuh, ada bambu ngaramat, hampir punah. Ada di Gunung Salak, bambunya meramat. Ada lagunya tapi bambunya mana ketemu. Ada lagunya, bambu meramat ini. Awi ngaramat, ngaramat, nak kakak bon-bon teng. Ada lagunya, tahun berapa tuh. NN, gak ada penciptanya. Gak tahu penciptanya siapa, ada bambu. Tapi bambunya yang mana? Baru ditemukan, hampir punah. Ada lagi betung hitam, hampir punah di hutan Majalengka, diamankan. Diselamatkan, ditanam di sini. Tuh. Yang ada di sini ada 80 jenis. Tapi saya ada nyimpen juga, dimuseumkan di Cianjur, ada dimuseumkan juga di Sukabumi, ada bahkan yang di Pekalongan, disimpan lah di tiap-tiap daerah. Saya itulah inginnya ada satu mimpi ya, berangkat kajian, ada satu kebun raya bambu yang semua tanaman bambu dunia ditanam di situ. Ada orang bertanya-tanya, ya karena saking awamnya, padahal hari-hari bambu Indonesia di mana aja orang tahu. Ada tingkatnya ya, awam. Kalau yang awam tahu bambu aja. Ya. Tapi pertanyaannya bukan itu, bagaimana cara membuat bibit dari bambu?
saya bikin sepeda, ya, bikin sepeda yang kualitasnya lulus standar Indonesia, lulus standar Jepang. Sepeda itu kita membuat sepeda full suspensi. Di depan ada shockbreaker, di tengah di sadelnya ada shockbreaker, di belakang ada shockbreaker full suspensi. Itu hak patennya kita punya. Karena apa? Jenis bambu itu hanya ada di Indonesia. Maka kalau ada bambu yang tumbuh, itu berubah di dataran yang gunung berkapur, berubah. Walaupun bambu tali menjadi kecil. Itu disebut kalau orang kita nih di Jasinga, di Ciampea namanya bambu jami. Bambu jenis bambu tali tapi tumbuhnya dari berkapur. Jadi hampir tidak ada lubang. Kalau itu digergaji, kalau yang sudah 50 tahun, ciri yang 50 tahun apa? Dia sudah ada keluar panu. Kita mengajukan hak paten itu di Indonesia lulus hak paten, di Jepang lulus hak paten. Dari apa? Dari benturan, dari tarikan sambungannya itu. Karena sambungannya ada yang pakai resin, ada yang pakai karbon. Sambungan antara bambu dan bambu, antara bambu dengan besi. Nah besinya ini terbuat dari dura, peralatan di pesawat, ringan besinya itu. Jadi yang full suspensi, apa sepeda bambu yang full suspensi, di depan ada shockbreaker, di tengah shock, di belakang, itu hak patennya Yayasan Bambu punya. Dan saya kalau membuat tidak banyak. Kalau berang pesanan, betul-betul pecinta, saya buat. Pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda untuk mengetahui proses konservasi bambu yang ada di Yayasan Bambu Indonesia. Tidak hanya itu, tadi juga kita mengenali beberapa macam atau jenis-jenis bambu yang dilestarikan. Dan tidak hanya ditanam di sini saja, tapi juga dikirimkan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga ada beberapa macam produk kerajinan yang dihasilkan oleh UMKM binaan Yayasan Bambu Indonesia. Termasuk sepeda ini buat Anda pecinta goes. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Pesona Indonesia. Dan sekian cerita bambu hari ini. Saya mau lanjut dulu.